Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Pemirsa bersua kembali dalam kanal hikmatologi Tentu bersama Idarwanto Mengajak diri kita masing-masing untuk Berdialog Agar senantiasa terlembut cerdaskan hati nurani di bawah panji kitab suci yang kita yakini Pemirsa yang dirahmati oleh Allah ketika bulan Ramadan tiba maka kajian dari pagi hingga malam di masjid-masjid Musola-musola, langgar-langgar, bahkan di rumah serta perkantoran, semua pernuansa hikmah dari Ramadan dalam perspektif keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing jeru dakwah, kiai, ustadz, tuan guru, maupun ulama. Namun, kami mencoba mengais di antara yang tidak banyak, bahkan nyaris sulit kita temui, yakni adalah ketika Ramadan disebut sahur sirah. Ramadan sahur sirah, mengapa? Dikatakan bahwa Ramadan itu adalah Sahur Sirah. Bahkan di tempat lain, kami sebut dengan Ramadan bulan kemerdekaan. Sahur Sirah tentu saja adalah yang kami maksudkan. Bulan Sirah itu adalah bulan sejarah yang bergelimang dengan hikmah. sekedar mengingat kembali bahwa kita bisa mendapati di dalam Taurat, Sebur, dan Injil. Kata hikmat atau hikmah terulang sebanyak 222 kali. Dan saya jadikan inspirasi Syair Sabdana menjadi 30 tiga syair hikmat. Satu di antaranya di oleh Ananda Ivan menjadi sebuah lagu yang ada juga di dalam kanal hikmatologi. Nah pemirsa, jika kita menilik hikmat, maka hikmat itu antara lain ada pada satu raja-raja 3 ayat 12 Aku memberimu hati nurani Penuh hikmat dan pengertian Sedangkan di dalam surah kedua Al-Baqarah Allah memberi hikmah kepada manusia Dengan kebaikan yang sangat banyak Mengapa? Seharusnya sirah kita kaitkan dengan hikmat, karena pelaku sejarah, pendiri Republik Indonesia tercinta, purna, bakti, sampai dengan menandatangani Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertepatan dengan tanggal 18 Agustus 1945 dan pertepatan dengan bulan Ramadan tanggal 18 Tahun 1340 eh mohon maaf 1364 Hijriah. Nah, pemirsa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Demikian tutur ahli-ahli kedokteran modern dan ahli-ahli kebijakan. Karena itu senyampang ada di dalam bulan Ramadan kita kenang kembali bahwa untuk menentukan dasar negara Dan konstitusi Penuh dengan Rona dialog Ragam dialog Permusawaratan Yang benar-benar Diwakili oleh hati Tokoh-tokoh mulia Yang memilih Memiliki hikmat di dalam bedanya Baik yang mayoritas dari umat Islam, tokoh nasionalis maupun ulama, aliran kepercayaan mereka yang Buddha, mereka yang Konghucu, mereka yang Nasrani dengan berbagai variannya, mereka yang Hindu, semua memiliki hikmat di dalam dada, semua. Tokoh bangsa itu adalah orang-orang yang dianugerahi hikmat yang sangat istimewa. Karena itu, sungguh tidak mungkin kalau kami menyebutkan bahwa dasar negara Pancasila, ideologi bangsa Pancasila dengan mudah ditepis oleh anak-anak kekinian. Baik anak usianya 50, 30, 60, 70 tahun. Mereka tetap anak anak-anak dari penerus pendiri Republik Indonesia tercinta. Karena termasuk saya adalah anak-anak, maka membaca sejarah dengan keilmuan niscaya agar di dalam semangat Ramadan ini khususnya umat Islam lebih khusus lagi yang berpuasa ingat bahwa Pancasila itu tidak diputuskan sekedar oleh delapan orang oleh sembilan orang, oleh enam puluh lebih orang, tidak sekedar itu. Tetapi lebih dari itu, insya Allah, oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Diamini oleh tokoh-tokoh Islam, Hindu, Buddha, kepercayaan, Konghucu, Nasrani dengan berbagai variannya. Dan tidak ada voting di dalam menentukan baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, ketika kami mengangkat hikmatokrasi, bukan tidak berdasar, namun sangat berdasar secara teoritik, Sangat berdasar dari segi historis, atau sirah sangat berdasar dari implementasi nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Insya Allah, nanti akan kita sampaikan setidaknya tujuh tonggak yang kita pakai untuk membangun hikmatokrasi, yakni sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila yang benar-benar asli dari Indonesia. Asli dalam makna bahwa belum ada yang menerapkan di dunia ini kecuali di Indonesia. Apalagi dengan dibingke oleh semangat Ramadan. Tidak bermaksud menisbikan tokoh-tokoh yang lain. Tapi kami memang baru menemukan satu tokoh yang ahli syariat Islam legendaris yakni adalah Kiai Haji Hasim Asyari pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus salah satu pendiri Republik Indonesia tercinta apa yang ingin kami sampaikan apalagi warga Nahdlatul Ulama bahwa sebelum menetapkan Pancasila, Kiai Haji Hasim Asyari melakukan tirakat, melakukan topo broto, melakukan semeti, melakukan khatlwat di dalam kolbunya. Sehingga beliau yang amat tercinta ini Pertama sebelum menerima Pancasila Padahal beliau turut merumuskannya Yakni adalah menghatamkan Al-Quran Kemudian setelah hatam Al-Quran Beliau membaca Iyakana ambutu wa iyakana sta'in 350 kali. Setelah itu, beliau belum puas. Puasa tiga hari berturut-turut. Setelah puasa, dalam tradisi ulama untuk memutuskan hal-hal yang besar, beliau istikharah, sholat mohon petunjuk. Apakah Pancasila itu diridoi? oleh Allah Tuhan yang Maha Esa atau belum maka beliau sholat istigharah di rokaat pertama pada saat kiam membaca al-fatihah tentu saja termasuk kita semua namun yang ini tidak banyak yang melakukannya mungkin di saat itu satu-satunya adalah beliau di rokaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca surah At-Taubah 41 kali. Dan kita ingat bahwa surat At-Taubah ini adalah atau surah Al-Baroah adalah surat di mana peringatan Allah bagi orang-orang yang musyrik yang mensekutukan Allah. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa jangan sampai dasar negara ideologi bangsa Pancasila itu mengandung kemusyrikan. Kemudian di rokaat kedua setelah Al-Fatihah beliau membaca surah Al-Kafi 11 rokaat. Dan sebelum tidur, beliau membaca akhir surat al kahfi sebelas kali. Sungguh riatul oh, pertapaan tirakat yang ketika itu tidak ada duanya. Dan mungkin sampai hari ini. Karena itu anak-anak muda usia berapapun kalian. 15 tahun, 17 tahun, 30, 40, 50, 70 tahun bahkan anak-anak yang berusia 100 tahun lebih jangan pernah berpikir atau mimpi mengganti ideologi Pancasila dasar negara Pancasila. Bahkan hanya melamunkan saja bagi kami, saya katakan, biharomil mutlak, karena kesalehan kita tidak sepadan dengan kesalehan. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dari ragam agama yang kami sebut, apalagi dengan... Syekh Muhammad Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim Asari. Semoga Di Ramadan ini Kita mampu mengendalikan diri Untuk membangun hikmatokrasi Yang sudah Diterapkan sebelum Pancasila itu sendiri Desak Sangat beralasan jika empu legendaris pembawa karya negara kertagama empu prapanca Dengan kuratan pinika tunggal ika yang dicengkram oleh Garuda Pancasila Tetap ada di dada bangsa Indonesia Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.